Yo, konnichiwa minasang, selamat siang sobat-sobat dan susu Hope Gaming. Kita balik lagi ke game Idle Hero. Dan ya, hari ini kita udah kedatangan event untuk minggu ini. Jadi kita akan lihat secepatnya ya. Dari atas ya, kita lihatnya seperti biasa. Value package lewat. Value package ya, gak ada harga ya. Value package, gak ada eventnya juga. Terus gak ada dapat kotak sublim ataupun gak dapat kotak artifact. Jadi kita akan lewat. Nah ini dia nih, ini sebenarnya spesial ya di minggu ini. Cuman gue nggak sama sekali nggak bakal rekomendasi susu, bahkan yang mid spender untuk beli ini ya. Jadi mendingan di skip, kita idling, kita kumpulin si charm treasure coupon secara idle aja ya, secara gratisan maksudnya. Untuk Skylabyrin ya, caranya untuk dapat si kupon itu dengan cara kita mainin misalnya ya, kita pilih bukan kamu. Nah, sampai ke lantai 6 kita bisa dapat 6 charm treasure coupon. Jadi itu yang kita wajib dapetin setiap kali ada event charm. Kemungkinan ya, gue nggak tahu dia bakal nempel sama, dia akan selalu nempel sama event Skylabyrin, atau dia bakal nempel juga dengan event-event yang lain kayak Imps Adventure ataupun Fantasy Factory, kita nggak tahu. Tapi untuk sementara di Skylabyrin ya. Dan kita bakal dapat 6 karena free to play, bisa dapat sampai ke lantai 6. Oke, itu untuk charm-charmnya. Dan ini kita punya mysterious chest. Nah, ini yang kita bilang ya. Kalau menurut gue sih, emang yang paling penting tetap yang di paling bawah. Tetapi, susu harus tunggu. Ini ada Elena gak sih dalamnya? Oke, udah ada Elena ya. Tapi kalau menurut gue, susu tunggu aja sampai hari terakhir. Karena kita bakal ngelihat event preview untuk event minggu depan, karena kita punya Call of Star. Biasanya kalau ada Call of Star itu kayak ada roulette gitu, kita harus beli pakai gems. Jadi ya, tapi kita nggak tahu juga sekarang, gue juga belum tahu untuk event minggu depan. Jadi kita akan tunggu aja sampai kayak hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis tuh biasanya muncul kisi-kisinya dikit-dikit ya. Jadi di situ kita bakal memutuskan mau beli yang mysterious chest atau enggak. Yang terakhir ayam ada. Belum. Ada wishing. Aduh. Emang sih dia bakal ngasih. Cuman dengan 300 wishing coin, susu cuman dapat ini doang. Satu biji. Dan Gustin. Kalau menurut gua skip. Jangan pernah buang-buang wishing coin untuk event yang gak ada pay to win artifact ataupun kotak sublima sih. Ya lewat. Soalnya sekarang lihat aja kemarin si event wishing coin yang kemarin kan bagus itu, kita bisa dapetin kotak artifact ataupun sublimasi kalau punya wishing coin yang cukup. Jadi mendingan disimpan aja ya sampai muncul event-event yang kayak gitu. Nah ini dia nih series collection. Kemarin kan gua bingung ini isinya apa. Jadi gini, ini hanya bisa didapetin kotaknya kalau suhu-suhu datang ke sini ya, ke treasure train, dan gua collect. Terus kita ke special search. Datang ke special search, pakai yang tadi ada 6 biji misalnya kan. Nah, ini ada 25, yang 6 kita dapat yang gratis. Dapat 10. Lihat, poinnya 10 baru bisa dapat kotak, satu kotak yang ada di bawah ini, dan satu kotak itu isinya yang treasure shard yang warna ungu, artinya yang paling bawah ya. Jadi kalau menurut gua simpen aja sampai 150. Bisa banget ya kalau idling. Taruh aja di dalam tas, nggak usah diliatin, nggak usah bilang, aduh lama, nggak usah bilang, aduh kapan ini bisa sampai 150, nggak usah, dibiarin aja sampai kayak hampir dilupain gitu kan. Terus tiba-tiba aja udah datang 150, karena 150 itu lebih worth it susu bisa dapat, bisa milih ya, ini bukan random, ini bisa milih, jadi ini bagus banget. Alien Dessert Series. Bagus banget ini semua artifak di dalamnya. Jadi kalau menurut gue mendingan suhu-suhu simpen aja itu charm kuponnya ya. Dan charm kupon itu cuman bisa dimainin di event yang ada charm special search-nya ya. Kalau yang normal search itu nggak bakal kehitung di special search. Jadi cuman kotak yang tadi cuman bisa didapetin kalau ada event special search aja di treasure train ya. Jadi cuman bisa dilakuin di sini. Jadi ya simpen-simpen aja ya. Kalau satu event kita dapat 6,
Berarti kita harus tunggu lumayan ya, beberapa kali event ini baru kita bisa dapat 150. Tapi ya, namanya aja game idol ya, jadi kita harus banyak idol. Eh, gue udah bisa nyari sekali nih normal search. Coba kita normal search sekali. Kita akan buktikan. Dapat yang pink itu bro. Tapi cuman short. Ya, dia nggak masuk poin ya. Jadi mana. Bukan di sini poinnya. Kita bisa lihat di sini. Yap, dia nggak masuk poin sama sekali. Konsum 0 di situ tulisannya. Jadi ya, nggak masuk. Untuk event minggu depan kita punya si Transcendence Islemark. Jadi gue udah mempersiapkan akun Fortress untuk bisa ngesummon Transcendence Islemark. Jadi ya, untuk event minggu ini cuman itu aja. Kalau menurut gue tetap idle sampai minggu terakhir, sampai hari terakhir, hari Kamis, baru memutuskan beli atau tidak. Tapi kalau emang susu punya cukup gems, punya banyak gems gitu kan, misal 50k ya kan, terus emang butuh Glorious Relic untuk bisa beli satu artifak, ya ambil aja. Itu aja kalau menurut gua. Gak ada lagi yang terbaru sih. Ya, gak ada lagi yang terbaru. Dikit lagi bakal selesai Force War. Gua gak begitu perhatiin Force War ya. Lagian kita udah bakal kalah di sini kayaknya. Bro, tunjukkan. Ya, kita rankingnya 3 dari bawah. Jadi ya, kita gak bakal dapat apa-apa. Jadi ya, dan lihat aja dia nulisnya pakai bahasa Mandarin. Zeng Ryoku Ko. Entar ya, kanji Cina sama kanji Jepang tuh agak mirip-mirip ya. Itu katanya Zeng Ryoku Ko. Yang belakang tuh enggak tahu kanjinya apa, tapi kalau kita lihat dari depan Zeng Ryoku Ko itu artinya serang. Serang A22 B23 sama bungko. Apa itu bungko? Enggak tahu ya. Hashiru bungko. Aduh, gak tau lah. Yap, jadi itu aja informasi yang bisa gue share untuk minggu ini. Jadi ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap have fun main semua game yang kalian suka termasuk Idle Hero. Dan sampai jumpa lagi video-video selanjutnya. Bye-bye.